welcome to back my YouTube channel. Dan sekarang kita lagi ada di rumah Kang Sule. Dan kita mau nggak house tour, karena kalau house tour tuh kayaknya kelamaan, 2 jam lebih bisa, karena gede banget rumahnya, coy. Kita jadi tour ke kamarnya aja ya, ke kamar salah satu anaknya, Putri Delina. Mau lihat? Assalamualaikum. Wede. Hai Putri ya. Padahal itu kita udah salaman gitu, guys, di bawah. Tapi karena udah kelamaan kita manjat, kita naiknya. Jadi kita salaman lagi. Iya, benar. Putri, kan. Kita mau tur nih. Oh iya, boleh. Kita pengen lihat. Manado berantakan. Itu di kamera bagus ya. Ini berantakannya aja segini, gimana apalagi berantakan. Kita mulai dari mana nih? Dari TV mungkin. Ini TV merek apa nih? Wede. Room tournya, ini oh mereknya itu shop. Shop di bawah lah, bodo amat. Channel gua mah gak ada nonton ini. Terus di rumahnya Putri itu berbaur warna putih. Kenapa? Karena pengen yang kayak biasa aja tapi terlihat wah, ngerti gak sih? Ngikutin zaman gak sih? Enggak ya? Enggak sih. Udah, ini sebenarnya pengen dari lama. Warna dari putih. Oh, sebelumnya apa? Dulu itu pink. Oh, dulu pink. Ih, lucu banget sih pada. Coba pink aja deh, Put. Enggak. Kenapa emang? Ininya juga? Pinknya itu? Pinknya pink. Pink gitu loh, kayak ngejreng gitu. Oh, pink kayak gini. Pink. Iya. Oh iya, iya, iya. Kan Nora. Iya, iya. Ini warnanya putih. Terus ininya juga ganti berarti? Enggak, kalau ini emang baru. Ini ide saya. Ganti berarti baru dong? Hah? Ini baru. Ganti gak? Enggak ganti. Oh, ini baru pertama kali punya. Sebelumnya di sini apa? Enggak, jadi dulu itu kamar Putri cuma satu di wardrobe kamar. Ini kamar? Ini tuh enggak ada. Oh. Dulu itu kayak cuma bar-bar. Oh, terus dilebarin ke sini karena di sini jarang tempatin. Tapi horor banget di sini. Dia sama dulu itu sebelum kamar. Ibunya pasti dia suka ngerti dia pasti. Terus enggak lah. Dia mau dingin tuh. Kan dia tahu lagi ya kalau nangis elenernya luntur. Terus di sini tuh ada piala, coy. Juara satu lomba video dokumenter tingkat umum Jabodetabek. Ini kenapa enggak lomba nyanyi? Kenapa lomba video? Lomba nyanyi ada, cuma di simpan di sekolah. Oh, buat nyanyi apa, arsip ke sekolah, yeah, ya? Ini? Kalau ini video dokumenter, ngapain bikin video? Iya, kayak ngedit gitu. Nah, terus kayak ngomongin tentang Bekasi. Hah? Ngomongin tentang Bekasi? Yeah. Bagus dong Bekasi. Tapi sih ngomongin. Ya gitu deh. Ya pokoknya ya, bagus lah. Orang mau coba ini buku-buku, ini buku-buku, ini apa? Oleh-oleh? Enggak, emang suka koleksi sih orang. Ini dari mana? Beli di mana? Di mana ya? Ini apa sih? Apa ya? Ini tuh gedung. Itu loh. Menara Pisa. Menara Pisa bukan? Di, yang miring? Emang? Iya, Menara Pisa Roma. Oh, ini Menara Pisa. Baru tahu gua. Untung nah, aja lu punya ya. Sini ada ininya, ada pintunya, coy. Oh, iya lah. Hah? Ini ininya. Ini beli di mana? Di Roma. Enggak. Di mana? Di Pisa. Enggak, ini beli di sini. Oh, ini beli di sini. Dibeli di sini berapa ini? Mahal enggak? Enggak. Ya pokoknya ini pajangan lah. Iya. Terus ini lagu-lagu apa nih? One Direction, Voice Note, Bruno Mars, Zayn Malik, Haris J. Salam ya, emang daun. Dan salam, kamu gak pernah masak ya? Suka. Kirain kamu gak suka masak. Terus di sini ada buku-buku. Ini buku apa? Ini buku motivasi atau buku apa? Enggak, lebih kayak. Ini kemudian apa? Itu gara-gara sekolah. Oh, karena sekolah kamu beli buku bener sih. Ini kamus. Enggak sih, penting kamu suka gini enggak sih? Bukan sih. Ini apa? Ini berkas dong. Berkas maksudnya? Buat uang. Oh iya. Oh, jadi kamu biar terkecoh orang-orang tuh kalau ada yang masuk terus mau ngambil uang tuh enggak ada yang ngambil di sini ya. Karena ini buku, cuy.
Terus di sini ada, ih lucu banget dapet ini. Ini apa? Ini beli di Gramet ya? Enggak, dikasih. Oh ini dikasih sama fans? Enggak, sama teman-teman. Oh sama teman. Di sini ada muk-muk. Ada foto lucu banget ini foto. Ini foto sama teman kamu, teman SMA. Iya, itu SD. Oh, teman SD. Teman SD kamu kan aku kasih juga. Iya, Bandung. Oh, kamu dulu di Bandung? Iya. Lah, terus kamu sore kan di Jakarta? Iya. Oh, setelah lulus SD baru kita kesini. Oh, LDR. Iya, LDR. Terus ini sama adik-adiknya sama AA Rizky Mimian enggak ada? Iya. Ada kayaknya nanti di sana. Oh, di sana. Terus di sini ada Instamax mini, ih lucu banget sumpah ada Instamax-nya nih kalau kalian mau lihat. Ini kamu beli berapa, Put? 700.000 kan sih? Iya enggak sih? Iya ya. 1 juta. Ih mahal. Sekarang udah 700.000 tahu. Iya. Coba. Sumpah ini aku baru itu beli, pengen beli, tapi aku enggak jadi beli dan kenapa? Itu kayaknya enggak enak, enggak berguna. Ya, iya, untuk ya. Apa? Ya, kan mau foto. Iya, tapi ini gini-gini udah. Kesel. Nah, terus udah. Itu ada Menara Paris. Ada minum. Oh, ya kan. Ini buat kita. Iya dong. Udah capek. Put, kamu sehari-hari ngapain aja, Put? Di kamar. Kamar kalau misalnya. Enak banget sama kamu ya. Kalau gamut bikin musik. Ini ada musiknya, cuy. Ini main tuh kapan? Apa? Pro. MacBook Pro. Enggak. Apa? MacBook. Enggak tahu sih punya Aiki. Oh, ini punya Aiki. Ya. Dipinjam mobil itu. Oh, ini buat apa? Ini sama aja kan? Iya, kan waktu itu kayak pernah keluar gitu jalan-jalan. Pakai ini. Kau enggak? Buat ngedit. Ngedit. Kamu ngeditnya kemana? Di mana? Nah, Pro. Ya. Terus ini? Kakak di mana? Aku ngeditnya jadi tahu di Viva Video. Aku belum bisa ngedit, jadi aku bingung ngeditnya di mana. Oh, tuh. Terus ini keyboard. Ini buat apaan? Keyboard ada di sini, maksudnya. Maksud aku biasanya musik. Kan keypad. Iya. Kenapa kamu keyboard? Cuy, kan itu ada juga. Iya sih, tapi ini buat apa ya? Ya bikin musik aku. Oh, kamu bikin musiknya di sini? Iya. Terus ini buat apa? Tapi ini nyatu ke di sini. Iya, nanti aku nggak ngerti. Iya. Ini nyatu ke sini, di sini. Kalau bikin apa? Aplikasi apa? MS Word. Bikin MS Word pakai keyboard gimana sih? Ini jadi ada. Gimana? Terus kalau misalnya mau bikin ya tinggal ini nyalain. Ini kan udah terhubung sama komputernya. Terus tinggal diaktifin gitu. Coba ini pencet boleh gak? Gak nyala lah. Karena mau diaktifin. Aktifinnya gimana? Wah ribet ya. Kalau udah nggak usah lah. Simpel aja. Yang penting ini buat bikin musik semua sini yang terbitu dan lain-lain. Edit juga. Iya banyak banget aplikasi kamu. Ada PS, PR, AE, AWO. Enggak ada udah semuanya. Bingung. Dan ini nyaman banget coy. Ada foto-foto sama ibunya itu. Ini lukisan dari siapa? Mama. Oh iya, siapa yang melukis? Itu siapa tuh? Pacar aku. Mas, siapa pacar aku? Emang kamu punya pacar? Enggak. Sebenarnya Seun, kamu suka Seun terus? Seun mah yang ada di baso. Seun. Ya itu. Lukisan itu siapa tuh? Kendall. Jenner bukan sih? Iya iya benar. Kita juga. Terus di sini ada kaca, di sini ada di sini dibuka ternyata kamar kamu lagi. Enggak. Itu ada ikan YouTube. Iya. Kamu dapat itu banget. Ya 100 subscriber. Silver bukan? Silver. Ini kamu ada loh. Enggak punya kan aku bilang kalau aku dikit. Oh iya. Hidupnya. Iya, aku tuh baru bikin YouTube tahu. Masa mau bingung mau bikin apaan? Ini kasurnya segini doang ya karena dia masih single.
Kalau dia nanti udah nggak single, mungkin dia makainya double. Iya, iya benar. Kalau ada nginep, kamu tidurnya di mana? Di sini berdua? Di bawah, bareng-bareng. Oh, gitu. Di sini tuh enak banget ya kasurnya nih, kasur mall. Kasur. Kasur. Terus kita mau lihat apa lagi? Ada ginian, ngapain? Coba, gengs. Dia masih main malam. Ya Allah, banyak banget, gengs. Dia udah kayak di tukang mainan kita. Kalau gabut, kenal itu. Buat apaan sih kamu? Balon ini? Itu cuma permen. Terus di sini ada kamus besar bahasa Indonesia ya. Kamu soalnya susah ya, kamu kan sehari-hari bahasanya bahasa Sunda ya? Enggak juga? Malah aku kalau di keluarga itu pakai bahasa Indonesia, karena Sunda aku enggak lancar. Sumpah? Iya. Padahal maksudnya emangnya Sunda banget. Terus di sini? Bagus deh kamu kalau kayak gini-gini. Ih, tasnya bening coy, beatnya. Ini Allah. Ini kamu mah kalau kamu masukin air terus sama ikan juga gak kelihatan. Kayaknya orang kata, ini akuarium. Bagus. Ini belinya di mana? Itu Korea. Dikasih enggak? Dikasih? Sama yang punya ini. Iya, juga. Oh, dikasih sama yang punya yes. Ini. Oh, endorse. Enggak sih, dia mau ngasih. Cuma ngasih. Enggak diposting. Nah, aku tetap pasti. Iya. Oh iya benar, kamu kan baik. Ini terus warna pink. Ini ada jaket, ada bagus-bagus ya. Pokoknya kalian kalau nanti istri udah bosan terus dia mau ngomong-ngomong kedengeran ya. Jangan lupa di tahu banget. Terus ini apa? Kaca ini. Ini? Ya mari. Ih lucu. Oh, gila keren banget ini. Ini dia. Oh, ini kayak abang-abang yang di Kotu tau gak sih? Yang jualan gini. Benar-benar. Ini ada tuh, ada jam-jam ini. Ini buat apa? Enggak kepake kan buat kamu? Enggak. Enggak apa-apa lah, beli-beli aja. Yang penting kan ada duit ya kan? Iya. Terus mana lagi? Kita ke Ibi. Gila banyak banget ini baju-bajunya. Gini kerudungan semua. Iya, kerudungan. Ini kerudung. Pas Mina dan segi empat. Ih banyak banget ini kerudungan putihnya, ya Allah. Itu dulu waktu sekolah. Kamu baru lulus atau masih sekolah sih? Masih sekolah. Kelas? Homeschooling kelas. Kamu homeschooling put? Iya. Emang? Iya. Kelas? 11. Oh iya. Oh kamu homeschooling? Perasaan aku waktu itu pernah nonton YouTube-nya Kang Sule dia. Sekolah? Iya deh. Itu waktu SMP kali. Oh. Kalau homeschooling, gurunya datang ke sini? Widih keren. Iya. Orang kaya. Nih baju-bajunya dari ujung sampai ujung. Kaos-kaos. Ini sweater-sweater. Ih lucu-lucu. Gemes. Terus ini? Mana ini tempat duduknya begini? Di sana tadi dipakai. Oh, kirain. Ini siapa nih? Sehun. Oh itu Sehun, pacar kamu yang kamu bilang pacar kamu itu. Iya. Kalau kamu pacaran, kamu pakai bahasanya apa? Bahasa apa ya? Kocok. Ini makeup kamu sehari-hari. Ya aku juga punya nih. Wah. Terus iya. Udah nggak ada lagi. Terus ini lebih ke skincare. Skincare. Kamu skincare-nya lebih suka skincare Indonesia atau skincare Korea? Nih, Ratu Republik. Korea. Enggak dipakai itu. Enggak dipakai. Ini yang dibeli ngapain? Karena ada dia. Iya. Ih lucu ya, dia tuh kayak cewek. Iya guys, kayak cewek enggak sih kalau orang Korea tuh. Emang sih. Banyak kan. Oh, ini doang nih yang enggak kayak ini nih. Keren ini maco. Ini siapa namanya? Suho. Ini Suho emang keren. Ini nih ya Allah, gemes. Ini liptin. Liptin. Iya, aku juga suka ini. Peri-pera, murah ya. Terus ini lipstik. Ih banyak banget lipstik kamu. Ini kamu beli juga nih. Iya. Ini belinya di mana sih ini? Aku tuh pengen ini juga. Di Instagram sih banyak. Apa namanya ini? Tempat lipstik? Apa ya? Kamu kemarin belinya sama siapa? Sendiri, tapi lupa. Ih lucu. Tapi ini udah masih ada semuanya. Apanya? Ini semuanya masih ada. Ada isinya? Ada. Terus apa lagi nih kita? Ini parfum.
Dari semua parfum ini yang gue tahu cuma ini doang, Esculin. Yang ada di mana-mana. Iya, benar. Terus itu baju-baju pesta. Ini baju pesta kamu ya, Bu? Wih, ini ada ruang gantinya. Iya. Ini mah kayak mall beneran. Kayak apa? Mall beneran. Ya itu pada bukanya. Pun serem. Itu dikasih. Aduh, jatuh. Dikasih apa? Dia ngelukis, terus ngasih ke aku, terus dia bilang. Terus kamu dia bilang? Iya, dia bilang aku nggak bisa ngelukis muka kamu karena kamu terlalu cantik, kata. Gombal. Padahal gagal dong. Ini ulang tahun Putri yang ke-17 cantiknya. Tadang. Ini baru ada Iki. Oh ya, ini ada Iki. Ini ceritanya apa ini? Seru-seruan aja. Oh, seru-seruan aja. Ini foto studio. Keep calm and play guitar. Kamu bisa main gitar gak tuh? Bisa. Jadi. Aku juga bisa, tapi dikit-dikit. Ini sepatu. Sepatu kamu lucu ya, kalau warna pink-pink. Kamu suka warna pink enggak sih dulu? Sekarang juga masih suka. Sampai tas aja ada suka beli yang pink-pink juga. Iya, aku juga tahu suka warna pink. Ini tas-tas, ya Allah, tasnya. Ini ih, orang tuh pada seneng banget dipakai tas-tas kecil. Kenapa? Ini tuh buat apa gitu gunanya? Gak penting tau. Emang kenapa? Mending beli tas gede, bisa muat buku, make up, semuanya. Ini mah duit 100 ribu juga kagak cukup kayaknya. Kecil banget, kamu seneng banget. Ini nih, tas gede kamu gak ada ransel-ransel? Tuh ada tas. Yang rencang malah di atas begini. Ada tangga. Oh, ada tangga. Ada tangga di sana. Aku pikir kamu enggak ada tangga. Ada. Terus ini kalkulator buat apa? Buat kan aku punya shop gitu. Wih. Kayak gitu. Punya shop apaan? Justip kayak gitu-gitu. Jadi kamu setiap ke Korea bawa ginian? Enggak. Oh, keren. Aku setiap kamu ke Korea kamu. Enggak. Ngapain banget ya orang. Ini apa? Koleksi-koleksi doang sih. Oh, koleksi-koleksi kayak aksesoris. Iya, aksesoris. Itu boneka-boneka. Iya, jadi kado semua sih. Ini serem gak sih kalau malam? Enggak. Iya. Iya. Serem gak sih? Biasa aja kan? Biasa aja. Enggak boleh negatif. Terus kita kemana lagi nih? Kamar mandinya. Ada enggak? Ada orang yang kasih. Kak. Ini bisa gitu gak sih? Kak? Kak Siva? Balkon! Oh, dia di balkon? Kita mau ya, kamar mandinya. Wih, kamar mandinya udah kayak kamar hotel. Kamar mandi hotel. Tapi kamar mandi hotel tuh setengahnya ini gak sih? Yeah. Ini tuh dia ada kamar mandinya tuh ada gayung apa sih? Di sini tuh airnya selalu mati. Oh, air selalu mati? Ya, selalu bawa ember, terus gayung siapin sini aja. Mandinya pakai ember juga. Ya Allah. Sama juga ya begitu. Oh, iya. Ini apa nih? Speaker. Buat? Negara lagu. Ya Allah, kebiasaan. Tapi kamu kalau kamu kamar mandi bawa HP gak? Iya. Iya, aku juga lagi. Ini ada klosetnya, tulis di sini kamar mandinya. Buat kalian ini kamar mandinya gede banget, coy. Ini juga masih bisa buat ngasong-ngasong merujak juga di sini. Dan ininya nih lucu banget. Terus ini kayak bisa kayak karpet depan room, karpet yang rata panjang enggak sih? Ya Allah. Ini kamu beli di mana, Put? IKEA. Oh, IKEA. IKEA emang sebut merek. Iya ya. Kamu apa? Bersih yang padahal dia sendiri yang ngangkat. Terus kemana lagi? Udah, itu paling balkon. Balkon aja balkon. Balkon cuma itu sih, bagus siang dia. Hah? Sumpah? Iya. Gak ada apa-apanya tapi cuma kaget! Kaget apa ini? Lagi ngapain, Mbak? Buka ya? Oh, lagi duduk aja. Enak ya, santai. Ih, gila. Sumpah ini balkonnya gede banget. Ini enak banget bikin YouTube di sini, coy. Iya, makanya kalau siang tuh di sini ya? Suka bikin di sini. Tapi kamu gak pernah bikin di sini deh, Put. Iya. Ini kalau belok sini kamar Aiki. Oh, kamar Aiki. Yang di lantai 2 berarti siapa aja? Di lantai sini. Kamu, aku,
Riki sama adik-adik. Cuman adik-adik nggak pernah di sini si kopi Damaya. Di bawah dong. Ini gede banget sih. Lantai ini namanya. Tapi kalau misalnya siang, kan hujan gede ya, nggak maaf. Oh iya. Iya, tadi gede banget. Oh iya. Ini nggak apa-apa ininya. Kenapa? Ininya karpet ininya. Nggak apa-apa. Ini disapu nggak sih karpet ini? Aduh, aduh, aduh. Oh enggak. Terus ada itunya, ada apa sih namanya? Ayunan di situ. Terus di situ ada kolam berenang ternyata. Kamarnya Ani, Bijeng yang mana? Kenapa? Di sana di rumah satu. Hah? Bukan rumah ini? Iya. Rumah ini. Belum ada yang tahu kamar ini. Cuma ini baru di channel. Wih! Pas banget banyak yang minta, semoga aja viewersnya banyak. Oh iya benar, mantap. Makasih Putri, terima kasih. Cuma lu doang deh yang ngebantu gua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comment.